Marlini dan Rizky Febian sudah tidak sabaran untuk segera tampil di Novlaying Festival Bandung. Seperti apa persiapan keberangkatan mereka ke sana dan ada apa saja yang sudah mereka rundingkan untuk support sistem mereka? Iya, bagi teman-teman yang berada di Kota Bogor dan sekitarnya dan ingin bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Aiki dan Telini, gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nantikan kehadiran mereka di tempat usaha Aiki di Rambu Nostalgia Bogor di Jalan Pandu Raya. Wah, mungkin ya warga Bogor belum tahu semua bahwa Rambu Nostalgia itu punya Rizky Febian gitu. Channel Berbagi Cerita, berjumpa lagi dengan saya Mimin Channel Berbagi Cerita, di mana saat ini saya sedang berada di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Pandu Raya. Di belakang saya adalah Rambu Nostalgia miliknya Rizky Febian yang kita ketahui saat ini lagi mekar-mekarnya hubungannya dengan Mahalini Raharja, salah satu putri terbaik di Denpasar Bali, di mana juga mereka akan melakukan duet bersama. Doa saya dan mungkin doa para idola semuanya, mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan, terus karirnya semakin memuncak. Tanpa panjang lebar, kapan Aiki ke Bogor dan ada update terbaru mereka apa hari ini? Berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Aiki dan Telini, sapaan akrab Mahalini Raharja dan Rizky Febian, dijadwalkan akan menghibur masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya di Novlaying Festival pada besok malam, Minggu 12 Juni 2022, di lapangan Manunggal Brigif 15 Kujang 2, Lingkar Baros, Cimahi Tengah. Mahalini, melalui update terbarunya, sudah tidak sabaran ingin segera menghibur para calon dan penggemar setianya di Kota Kembang, Bandung. Hal tersebut terlihat pada postingan Mahalini mengunggah foto saat dirinya ditarik Rizky Febian pada acara Java Jazz Expo di Kemayoran, Jakarta pada 28 Mei 2022 lalu. Sampai jumpa besok, tulis Mahalini dengan semangatnya pada caption fotonya ini. Tak hanya itu, pada unggahan keduanya memperlihatkan beberapa list lagunya yang akan dinyanyikan dengan membubuhi caption sampai berjumpa di Novlaying Festival, lengkap dengan emotion cinta putih. Melalui press release Novlaying Festival, Mahalini akan tampil bergantian dengan dua musisi lainnya, yakni Yahya dan Gangga, sementara Rizky Febian satu grup bersama Danila dan The Panturas. Meski begitu, jika melihat dari sisi antusias masyarakat atau pengunjung konser, Rizky Febian dan Mahalini bakal diduetkan dalam satu lagu dan sudah sepaket dengan joget wajib mereka pastinya. Rizky Febian. Hai semuanya, kembali lagi bersama Mahalini di sini dan Bapak Rizky Febian. Tembak. Udah pacaran? Sebelumnya aku mau ngucapin thank you so much sekali lagi buat kalian semua yang ada di sini. Terima kasih Rizky Febian sudah ada di panggungnya mahal ini. Terima kasih Aiki, boleh bernyanyi dengan Aiki hari ini. Lagi ku mengulang keliru akan cinta, jadi kisah yang sempurna. Amin. Amin. Saya mengubah segalanya.
Dan kenapa saya yakin kalau dia adalah tujuan? Dibalas ya sekarang. Dan ya, kenapa saya yakin sekarang kalau kamu itu adalah tujuan terakhir saya? Ini mic siapa? Tolong. Dengarkan baik-baik. Kenapa aku milih kamu jadi tujuan terakhir aku? Karena nama kamu terlukis dengan indah di hati aku. Takkan pernah ada yang lain di sisi segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Hal terpenting yang harus diketahui oleh para pengunjung No Flame Festival sebelum berangkat menonton konser. Pasalnya, pihak panitia tidak mengizinkan penonton membawa senjata api atau senpi, senjata tajam atau sajam, lampu atau senter laser, meminum alkohol sebelum berangkat konser atau di area konser. Tak hanya itu, penonton konser juga dilarang mengenakan helm, bawa payung, tongsis, dan beberapa larangan lainnya. Hal tersebut dilakukan demi untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman saat menonton konser. Terus, bagaimana dengan persiapan Mahalini dan Rizky Febian untuk tampil di No Flying Festival? Saat ini, kru Rizky Febian dan Mahalini berunding dan latihan bersama dalam satu ruangan guna super sistem mereka. Sepasang kekasih terpucing Top Marketop ini, mereka sudah melakukan packing atau persiapan bertolak ke Bandung. Dalam ruangan ini, nampak Mahalini duduk di depan komputer, melihat beberapa list lagunya yang akan dibawakan besok. Sementara Rizky Febian yang berdiri di depan jendela, tak jauh dari Mahalini, Aiki sedang menerima telepon, sibuk mengatur semua persiapan, seperti hotel yang akan mereka tempati, jadwal soundcheck, dan beberapa hal lainnya, agar tidak ada yang terlupakan sebelum tampil di No Flying Festival. Sekedar bocoran juga, bagi para penggemar Rizky Febian dan Mahalini, jika ada di antara kalian ingin bertemu langsung oleh Aiki dan Telini secara gratis, dan terlebih khusus bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya, Aiki dijadwalkan akan melakukan kunjungan perdana di tempat usaha miliknya, yakni di kafe milik Rizky Febian yang bernama Ramu Nostalgia Bogor, beralamat di Jalan Pandu Raya, Tegal Kundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan Rizky Febian ke tempat usahanya di Bogor pada Rabu 22 Juni 2022 ini, Mimin CBC diinformasikan secara langsung oleh pihak Ramu Nostalgia Bogor dan meminta hal tersebut segera disebarluaskan atau diinformasikan pada fanbase Rizky Febian dan seluruh warga kota Bogor dan sekitarnya tanpa terkecuali. Sebab kemungkinan besar Mahalini juga akan ikut mendampingi Aiki melakukan visit tour usai manggung di Bali pada 19 Juni mendatang. Ya kalau bilang, kalau bisa sih langsung ya Rizky Febian-nya datangin lah sini dulu untuk ya opening-opening nama gitu, untuk opening apa namanya, pengunjung-pengunjung biar pada tahu semua gitu. Kan belum semua, mungkin ya warga Bogor belum tahu semua bahwa Ramu Nostalgia itu punya Rizky Febian. Bagusnya gitu, mungkin di depan dipajang fotonya ya. Iya. Lebih bagus seperti itu, lebih bagus. Ada posternya Rizky Febian lah gitu. Kan semua udah berbasis online ya. Untuk kuliner-kuliner di Nusantara ini udah berbasis online gitu kan. Ya mungkin kalau udah pada tahu, kedepannya bisa, insya Allah bisa rame lah gitu. Jaket yang kenakan dan juga warna yang sama, terus juga yang warna orange juga, saya lihat sudah kerjasama dengan mereka saat ini. Oh gitu. Berarti tinggal apanya bagusnya ya yang harus diperbaiki? Ya untuk datang ya ke sini ya? Iya. Sekali aja ya supaya. Sekali aja, nggak usah gimana. Untuk orang Bogor tahu bahwa ya, orang Bogor punya Rizky Febian. Iya. Untuk orang bapak. Pas malam minggu datang. Ya. Main akustik lah, main akustikan gitu. Makasih. Itu aja ya yang Mimin bisa informasikan untuk update mereka saat ini. Jadi sekali lagi, yang ingin nonton konser Aiki dan Telini di Bandung, jangan lupa ajak teman-teman, keluarga, terkasih, dan siapapun yang pengen ikut.
Dan untuk para idola Aiki dan Telini di Bogor dan sekitarnya, ditunggu kedatangannya di Ramu Nostalgia Bogor. Di tempat ini ada berbagai macam minuman yang disuguhkan. Demikian dengan cemilan, dengan harga yang pastinya sangat mengerti isi kantong Anda. Ditunggu ya. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ya, makasih.